Halo Mams, welcome to my channel, Eja Crosser. Morning, aktivitas pagi, aku mau buka kedai kopi aku. Sekarang kita rapi-rapihin dulu untuk foodnya, karena di sini aku harus nata segala macam peralatan untuk pelayanan kopi dan boba. Aku mau ganti dulu posisinya karena aku tuh senang banget ganti-ganti posisi karena aku orangnya suka bosenan. Jadi melayani itu harus dari hati, harus aku suka dengan tempatnya. Jadinya aku rubah dulu biar aku nyaman. Semuanya harus bersih karena aku orangnya perfeksionis, jadi aku nggak mau ada sedikit pun debu di tempat pelayanan aku ini ya, di booth aku ini, di minibar aku ini. Jadi aku tuh kerjaannya ngelap-ngelap terus semuanya, mejanya atau botol-botolnya yang kena debu itu setiap ada kotor aku selalu lap. Jadi dijamin ya tea coffee tuh bersih banget. Abaikan aku yang tanpa make up ini karena aku tuh belum mandi, Mams. Aku tuh kalau pagi-pagi wajib banget beres-beres dulu terus mandi. Tab untuk jualan juga wajib dicek dulu karena biar isinya tuh nggak berantakan. Jadi aku selalu cek untuk pengisian musiknya, untuk pengisian data-data penjualannya. Aku kalau jaga kedai itu wajib banget ada musik. Kalau nggak ada musik, aku bete abis dan ngantuk berat. Okay, perfect. Musiknya udah nyala, sekarang udah siap untuk berjualan, untuk jaga kedai, dan sekarang aku mau mandi dulu nih. Kan kalau jaga kedai itu harus rapi biar enak dilihat sama pelanggan. Thank you.
Sudah tertata rapi, udah siap untuk mulai berjualan. Ini tuh kedai Tea Coffee bukanya jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Ini aku masih buka di depan rumah ya Mams. Insya Allah nanti aku akan buka di pinggir jalan untuk menyewa kios, biar kalian tuh enak banget duduk santainya sambil ngopi-ngopi dan ngeboba. Jangan lupa ada menu makanan juga, roti bakar dan lain-lainnya. Sekarang waktunya mandi, terus aku harus ngerajut karena ada materi di kelas call, jadinya aku harus proses videonya dan nanti untuk di-share di kelas rajut. Udahlah, pokoknya aku udah selesai ngerajut. Ini aku udah bikin bouquet bunga daisy, bouquet daisy flower yang akan di share di call di grup rajut WA dan Facebook. Sekarang aku udah siap-siap mau ke rumah tante. Oke, kita on the way. Ya, ditinggal ya. Ini gak diajak nih berdua. Ayo. Ambil bahan mana gagangnya, makan asinan enaknya. Tas. Karena tadi ayamnya Gusta penghasilnya. Depan sama papa dede. Ya, mau pengen. Ya, ini depan Lan, kurang maju lah, apa Lan? Bang, romanya mau punya mini banyak ini apa? Ini bocah bang ya, asal abang denger ini. Kecil bukan boleh, kena laut, okay. Ini bukan boleh panjang ya. Ayo dong. Sebi belakang, taruh di depan. Hah? Papa juga di depan. Ini gak apa-apa, ntar di belakang. Ayo. Eh, Pak, udah bawa, Pak. Bawa. Orang melarat semua. Lambangin apa kan? Terusin. Oh, orang ada tuh di sini. Kiri. Sudah sampai. Cantik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh lagi masak Mbak Cina. Ini ngelawat kampung, ngelawat kampung, ngelawat lebih juga. Enak ya sini, enak. Kita pindah yuk. Kemana? Ke sini, ke daerah sini, daerah Depok. Di Depok, ame, kayak nama Depok. Kalau dulu, sepuluh.
Oke, Mam, sampai di sini dulu A Day in My Life Teh Ica Kuce. Jangan lupa videonya untuk di-like, di-share ke sosmed yang kalian punya. Jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa klik loncengnya biar gak ketinggalan sama video aku yang terbaru. Karena ini mobilnya bermasalah, ya udahan aja dulu sampai di sini. Si Baby Al udah bobo. Bye bye. See you in my next video. Tracker them all, from people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out.